Jeps, oke. Sahabat Amarimba Borneo, agenda kita hari ini adalah melepas liarkan ular jenis king cobra yang sudah lama kita karantina. Jadi ular ini didapatkan dari hasil rescue, dari hasil kita juga, dari hasil tim damkar. Oke, ikutin terus Amarimba Borneo. Bye bye. Dari yang paling atas dulu. Pakai hook. Nah, tapi kalau tidak bisa digunakan pakai di atas sih pakai hook, kita pakai tangan. Yang safety nomor 1 dan waspada. Ini sendiri ularnya. Jadi seperti itu ya caranya. Kita tetap menggunakan hook sebagai second. Kita pulas. Oke, ini video yang ketiga. Agak besar ini king cobra ini. Oke, teman-teman, kalian masih ingat waktu kita rescue di tempat si Amang itu? Awas, mang. Wah, itu apa itu? Wah, awas kalau masuk lagi. Wah. Nah, ini king cobranya ini nih. Ini dia nih, jenis king cobranya nih. Jadi belakangnya itu seperti bekas timpas atau tumpul ya. Nah, tumpul mungkin luka alam atau konflik. Nah, ini kita hari ini, tepat pada hari ini kita perpisahan ya sama dia. Oke. Okay. Siap. Siap, tolong, Pet. Tenang, tenang. Jadi cium pakai ini cap lah. Nah, ini agak besar teman-teman. Pakai hook, pakai tangan. Terus kita turunkan dulu hitting capnya. Hitting cap kita buang dulu. Tidak bisa dia terus naik ya mas, pasti naik. Oke, nanti cap cap, tolong cap. Nah, ini kena pupnya nih.
KC itu kayak gitu karakternya. Kalau dia udah marah, merasa terancam, ngeluarin cairan. Oke, lanjut. Individu yang keempat. Oke, King Cobra yang keempat. Gila, banyak sekali ya. Ini salah satu maskot bagus juga, Omang Rimba Borneo. Kita rescue di tempat atau di rumah warga. Ini mau shading guys. Dia mau ganti kulit. Kalau mau ganti kulit, kondisinya biasanya tuh susah untuk di handle. Kalau di handle pasti dia berontak. Kalau mau ganti kulit, karakternya waduh ngeri. Dia cep, bite sana bite sini, itu yang bahaya. Nah, kalau King Cobra keeper Indonesia, biasanya teman-teman yang keeper kalau lagi shading biasanya hati-hati. Interaksinya lebih intens. Kita coba pakai hook aja ya, kayak tadi ya. Dia defense kandang, dia mau balik lagi ke kandang nanti pasti. Pupuk, tuh kan. Dia kurangan cairan nih guys. Kalau kurang cairan kayak gini, pupuknya pas. Yuk, kita masukin. Nah, ini hati-hati, dia jadi kulit nih. Nah, nanti biarin di alam lah kayak gitu. Tuh taringnya masih ori tuh. Masih ori tuh guys, tuh masih ori tuh. Ini kayak tutup, dua, tiga, sat, ngeket. Ini dia guys. Ini 42 7-0. Oke, Omang Rimba Borneo. Oke, kita lanjut lagi. Tadi dari base camp sekarang menuju chest. Oke, yes. Cil, dadah tuh Cil. Airnya surut guys. Biasanya kalau sore jam 3 itu baru naik lagi. Nah, ini Omang Rimba Borneo nih. Ini the real Omang Rimba Borneo. Aduh, keren. Keren, paham kita. Nama unit Borneo. Nama Udin, Cangko. Katrom kepada dukung. Nah ini teman-teman, ini adalah